Apa yang dimaksud dengan adil dalam hukum Islam? Adil, adlun dalam bahasa Arab adalah waqu syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karenanya jangan disamakan antara adil dengan menyamakan. Ini dua lafal yang berbeda. Karena timbul orang-orang liberal yang menganggap namanya adil itu menyamakan. Padahal dalam Islam banyak Allah membedakan. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun? Katakanlah apakah sama antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu? Jawabannya beda. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Jawabannya beda. Apakah sama antara dhulumat wan nur? Allah membedakan banyak. Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk? Allah banyak membedakan. Ya. Makanya namanya adil itu bukan menyamakan. Ini dua istilah yang berbeda. Namanya adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang-orang liberal menganggap namanya adil menyamakan. Sehingga mereka mengatakan namanya keadilan menyamakan wanita dengan laki-laki. Ini enggak benar. Ya, akhi, kalau saya misalnya jadi guru, saya punya murid 100 orang. Kemudian dari ranking 1 saya urutkan. Dari ranking 1 sampai ranking 90. Dari 91 sampai 100 tidak tinggal kelas semua. Terus saya bilang ranking 1 si fulan, ranking 2 si fulan, ranking 3. Terus murid-murid berkata, "Ustaz, yang adil dong, Ustaz. Kita semua jadikan ranking 1 aja, Ustaz." Oke, ini adil. Semua ranking 1. Gimana? Yeah. Itu namanya goblok seperti ini. Menyamakan dua hal yang berbeda. Itu namanya kegoblokan. Sekarang Anda ingin menyamakan wanita dengan laki-laki, kasihan. Inilah dikatanya iman, apa namanya, emansipasi. Kemudian apa? Emansipasi dalam hal tertentu, tidak semuanya. Dalam pendidikan silakan. Islam juga menyamakan laki-laki dalam perempuan, dalam masalah surga, dalam masalah ketaatan, mana amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa beramal saleh laki-laki maupun perempuan, banyak. Tapi ada hal-hal yang dibedakan. Perempuan bersama laki-laki akhirnya kerja supir bis, kasihan saya lihat wanita apa? Nyetir bis. Kasihan. Atau jadi tukang batu, kasihan. Ya. Ah, gimana laki-laki? Wanita bukan ini tempatnya. Terus laki-laki suruh ngurus anak, ya. Netein anak. Bagaimana mau netein? Enggak bisa. Jadi, ingat ya namanya adil dalam Islam, wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan itu tidak melazimkan harus apa? Harus sama.